halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Halo Malang. Wih, tiba-tiba di Malang aja kita ya? Iya, tiba-tiba di Malang. Namanya Pengepul Mobil. Ada aku pintu Doraemon. Suka aku lah, apa okay. Kamu motor-motorku. Oke, okay, okay, siap-siap. Ya, jadi saya kemarin udah sempat story juga, kita ngecat mobil di Malang. Pertanyaan teman-teman. Coba. Bang Jeki, lu punya bengkel sendiri, ngecat di Malang. Ada alasannya. Ya kan? Kenapa? Di endorse bang, moncong kau di endorse, nanti kau lihat aku bayar. Oh, ini nggak di endorse? Iya dong. Oke, ya kita langsung masuk. Apa aja alasannya? Sekarang kita ketemu dulu sama Master Daddy. Master Kau dan ini kenapa gue bilang Master? Nah, nanti kalian lihat. Nanti kalian lihat hasilnya. Kurang ya ajar kan? Dia dapat julukan Master itu nggak gampang. Belajar, udah sempat belajar di mana kok? Di Siken ya, di pabriknya di Pulau Gadung, Jakarta. Ah, udah sempat ada trainer, ada sertifikatnya juga semuanya. Ya kan? Ngecat karena kebutuhan atau karena hobi nih kok? Dua-dua ya. Hah? Kalau dia bilang kebutuhan, aku pengen maki dia sama. Kau lihat aja bengkelnya coba. Iya, gede banget ya. Iya, gede banget. Jadi kalau dibilang bengkel komersil, bohong banget. Enggak jujur berarti. Kalau bengkel hobi, gua setuju. Ya kok ya? Kita lihat. Kau lihat, mau masuk aja begini cuy. Jauh ya. Ini masih setengah. Lihat pintu gerbang ya. Ini gerbangnya sini. Nah, lu bayangin coba. Aduh. Karena dua-duanya, karena kebutuhan sama hobi. Kan gak mungkin. Iya. Masuk, kita lihat hasilnya. Kalian jalan duluan ya, gue pengen lihat dari belakang. Aku udah tahu kau mau keluar meme itu yang kartun itu nanti gendut sama ini. Jahat banget nih orang ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kok. Ini dari belakang kelihatannya di mirip. Belakangnya hanggar ini memang dibangun khusus buat chat kok awal ya? Iya. Oh, memang udah harus dibangun di belakang rumah ya berarti ya? Iya, biar kontrolnya gampang lah, bangun tidur udah bisa langsung. Nah. Jadi kau percaya itu komersil? Aku tanya kalian coba. Kalian percaya enggak itu komersil? Enggak lah. Aku pun pusing jadi jawabnya. Gue masih ngakak, lu baru kenal lu tiba-tiba manggil dia Master Daddy. Master Daddy. Botaknya. Nah, ini hasilnya dari Toyota Ace kita. Kalau lihat dari jauh, biasa aja. Tapi kan harus dari dekat. Seperti mobil keluar dari showroom pada tahunnya. Jadi ini tekstur OEM-nya. Ini yang terus terang saya bilang, saya berapa kali bilang di konten saya, kalau untuk tekstur OEM, gue nggak bisa nih. Makanya saya kirimlah ke Malang. Apalagi ini mobil mau kita jual buat viewer-viewer kita. Oh. Iya dong, okay, mau kita jual buat viewer-viewer kita. Ya dapat hasil maksimalnya segimana, ya inilah mobil ini. Kesulitan mobil ini apa kok? Kemarin pertama kali datang kok. Kesulitannya yang pertama ya kita harus kerok ya, karena mobilnya udah di repaint beberapa kali. Mm-hmm. Jadi kita mesti balikin ke kondisi plat supaya catnya dia bisa long termnya lebih awet lah. Mm-hmm. Gitu. Jadi ini singkat cerita catnya dikerok. Kau udah tahu kan berapa harus bayar aku sampai Malang sini, towing ini ada berapa juta. Hmm. Nah, kenapa kita jauh-jauh sampai sini? Jadi teman-teman juga tahu, Mulia Jaya itu ada di Malang. Ya kan? Kenapa lo harus ngecat? Regan, kasih lihat detail-detailnya. Warnanya juga semua pas, sesuai. Kita masuk lagi. Jadi Mulia Jaya itu bengkelnya cuma ngerjain mobil-mobil harian begitu-begituan. Moncong kau! Kita kasih lihat lagi, coba. Nah, begitu masuk, yang saya bilang bengkel ini proper, kenapa? Kenapa? Karena saya bangun sendiri gini di Jakarta miskin saya. Gede banget ya? Gede banget. Iya. Beli tanahnya aja udah harus jual 1 FD. Ini kalau ada lapangan futsal muat berapa lapangan nih kok? Iya. Bangun-bangunan harus jual FD satu lagi. 2 FD gua habis buat bangun begini doang. FD Mazda RX-7 ya? FD RX-7 bukan CV. Bukan CV. Kok gimana ceritanya? Kalau ini areal apa nih kok? Ini areal finishing, coating, QC. QC semua di sini. Yang penerangannya ya? Maksimal di sinilah. Jadi kita QC semua. Jadi ibaratnya udah habis selesai cat semua ke sini. Karena nggak boleh jadi satu kan, oh. Ruangan pengecatan sama finishing nggak boleh jadi satu. Nyalain lampu aja udah aku sendiri. Berarti tandanya bengkelnya kasih ke aku nanti. Setengahnya dulu, nggak apa. Oh, setengahnya dulu ya. Nah, kayak gini ini kemarin ngecatnya siram ya gue? Iya. Ngecatnya siram. Kok gue liat hitam-hitam kebetulan atau memang spesialis hitam sih kok? Nggak tahu ya, mungkin orang yang masukin ke sini
kepinginnya yang perfect. Kalau warna hitam kan memang sangat sensitif ya. Sensitif. Dari orange peel kan semua kelihatan banget. Kalau hitam bandingin warna putih atau silver kan hitam memang lebih kelihatan lah detail tekstur catnya dari orange peel sampai. Apalagi ada binatang-binatang jahat suka nempel kan? Iya, ini aja masih kotor banget. Nah, ya itu. Namanya juga master. Iya. Harus hitam. Harus hitam. Master kan? Master Daddy. Cocok rasa? Namanya hampir mirip, Denny sama Daddy. Oh iya benar. Iya kan? Mirip. Cocok rasa? Rambutnya juga mirip ya? Rambutnya juga mirip. Iya. Iya, beda. Hokinya juga mirip. Oh iya benar 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 benar. Iya. Kayaknya juga sama. Iya, kayaknya sama. Kalau kita kan kayak apa? Kayak moncong. Nah, itu MR2 turbo. Kita masuk lagi, sap, ini saya kasih lihat bengkel cat aja gitu bersih banget, gila lo gue bilang jarang-jarang gak banget gak kayak nih. Bengkel yang biasa kita datangin tuh, jorok banget ya itu bengkel gua, Regan. Oh iya iya itu bengkel gua, ini enak, Pak. Lantainya aja keramik coy. Kalau punya gua lantainya apa? Banyak yang suka kepleset di sini. Hati-hati ya. Oh, iya tenang aja itu tandanya bayarnya kurang banyak gua, kepleset ya sini, gua. Nah ini, jadi kayak, ini areal buang ya gua ya? Apa? Filter udara ekosistem. Iya, pengeluaran buat apa? Ngeluarin udara ke samping. Hawa cat. Jadi di sini bagian cat kalau ngecat di sini enggak terlalu bau lah ya. Iya, kebetulan sebelah juga tanahnya sendiri jadi ya bisa buang ke sana. Tanah sendiri. Aku mau jadi anaknya. Aku mau jadi anaknya. Nah, ini jadi udah pakai Saima juga yang seperti kita tahu oven Saima itu mahal ya, gue. Lumayan lah ya, Eropa ya, Eropa lah. Jadi ini, kalau yang Saima ini dipakai karena apa? Pada saat pengecatan apa kok? Ini sih kebanyakan kita yang untuk full body ya. Oh, full body? Full body, yang lebih, ini kan double blower. Jadi dia sirkulasi udaranya lebih bagus lah daripada yang termo ini cuma single blower. Oh. Jadi ini kalau termo kebanyakan kita pakai cuma untuk bumper-bumper atau part yang kecil-kecil gitu. Pengerjaan cepat. Iya. Ini pengerjaan cepat, kalau ini yang lebih heavy duty. Iya, heavy duty. Yang mau gua tanya gua. Sebenarnya gitu kalau kita ngecat, pengaruh cat bagus atau pengaruh gunnya bagus atau orang yang bagus? Semuanya pengaruh sih ya. Cuman yang nomor satu yang jelas manpower, karena ini kerjaan semua by hand ya. Jadi ya feeling lagi ya, udara iya, apa semua. Faktornya kan banyak banget. Nah itu kita dari manpower memang sudah harus ada idealisnya sendiri, kalau enggak mungkin bisa jadi bagus. Iya, kayak orange peel kan ibarat bisa dibilang tuh paling susah lah, soalnya ya. Kan dia kan ada binti-bintinya, kalau flat bagi sebagian orang tuh susah. Ya karena orang gua kebaik, si Nana kan kebiasaan ngerjain tuh flat tuh ya. Udah bagi dia itu ya makanan sehari-hari, sekali libas jadi gitu loh. Kalau di Koko, menurut Nana orange peel susah, menurut Koko orange peel tuh ya itu memang sehari-hari kerjaan gua. Cuma kok bisa dapat orange peel itu kan berangkat dari showroom ya gue ya? Iya, kita awal-awal banyak kerjasama dengan showroom di Malang. Jadi kalau showroom kan mereka kepingin mobil tampak seperti OEM atau keluar dari pabrikan. Terutama mobil-mobil Jepang, kan orange peel-nya gede-gede itu. Iya. Nah, kita harus bisa bikin gimana supaya antara panel satu sama panel yang lain itu orange peel-nya harus bisa sama. Wah, jadi nggak lihat, nggak ketahuan kalau cecetan lah. Iya. Jadi gitu. Kalau Jepang sama BMW beda lagi orange peel. Beda lagi. Tapi semua bisa di sini. Bisa, bisa. Ada satu lagi yang ngecek siapa sih kok? Tergantung ya. Cuman kalau warna-warna yang susah, katakan kayak putih mutiara, itu kan susah banget tuh. Apalagi kalau harus blending ya buat nyamain warna gitu ya. Kayak gitu. Candy, warna-warna tertentu saya masih handle sendiri. Jadi saya masih spray sendiri karena memang kalau nggak dikerjain sendiri sih kadang kurang puas ya. Jadi itu semua karena komersil, percaya nggak kalian? Aku pun kena diburu. Gitu. Berarti jatuhnya seniman yang passion. Tidak komersil. Iya, udah jatuhnya ke passion. Dan di sini tuh ngecatnya tuh murah coy. Murah. Serius? Murah. Gitu. Boleh disebutin harganya kok satu mobil? Harga race jangan lah, soalnya kan kita bengkel-bengkel banyak. Nanti, oh iya. Oh iya iya iya. Nanti iya. Teman-teman kita yang lain mencak-mencak. yang Jakarta kirim ke Malang semua katanya. Oh iya. Tapi teman-teman restorasi boleh cobain deh. Lu kalau pengen OM look, tekstur, gua saran banget nih. Ini pas pertama kali tadi gua lihat ya gua ya, gua langsung bilang kok gila orange peel-nya kok bisa rata semua. Nah itu hebatnya dari sinilah gitu. Nah nanti kita diajarin ya cara bikin orange peel gimana. Rahasia dapur. Bagi-bagi boleh lah. Berarti gunnya juga bermacam merek ya gue ya? Iya.
kan beda nozzle, beda fungsi juga. Mm-hmm, tapi semua gitu, ada, ya. Yang spraynya juga Koko sendiri. Iya. Nah itu yang the bestnya. Mau pengerjaan lebih maksimal lagi sebenarnya kalau ngelas sudah di luar ya. Sini bisa terima ngelas ya sih, oh? Bisa, bisa. Bisa juga ya? Hmm. Jadi ngelas, ngedempul, pokoknya mobil lu kirim ke sini, ditronolin. SOP-nya keren banget. Jadi kemarin mobil saya pas kirim ke sini, difotoin tuh setiap bagian apa yang rusak. Banyak, semua okay. Dikasih detail-detailnya. Habis itu, kokonya bilang, Jack, ini barang ini mau diganti. Ganti, gue bilang. Ya udah, kokonya bantu beliin, segala macam dipasang rapi. Okay. Dan semua di-update per pekerjaan per minggu ya, gue ya? Ya, pokoknya tiap kita ada update yang kita rasa perlu disampaikan customer, kita pasti sampaikan biar customer tahu lah istilahnya mobilnya itu dikerjakan, nggak cuma dimangkrakin doang. Sekalian gitu. Sekalian nagih lah gue ya. Ya, kalau kita penagihan kalau udah puas ya. Oh, udah puas. Oh. Iya. Udah tahu diri aja kalau nggak tahu bayar lagi ya. Tangan kau jangan keluar begini tadi. Orang udah ngecat capek-capek, bos yang ngecat sendiri. Disulap lu nanti lu. Disulap, tap. Jadi babi. Jadi babi. Nah, ini yang saya mah habis itu kalau bengkel udah namanya bengkel itu campur warna tuh harus penting. Iya. Campur warna di sini. In-house juga ya. Nah, makanya itu kenapa? Kan orang bilang kita kalau ngecat di bengkel asuransi warnanya kenapa bisa enggak belang? Nah, itu karena yang biasa ngejar orang asuransi itu karena harus menyamarkan kan. Iya. Karena untuk mengurangi cost juga kok. Jadi enggak ngecat satu panel ya jatuhnya ya. Iya. Nah itu pasti ada area blendingnya di sini tuh semua bisa. Nah kalau merek catnya banyak, cuma saya nggak bisa tampilin ya, mohon maaf. Iya. Kalau saya tampilin nanti saya kena denda sama kawan-kawan kita. Oke, jadi tintin di sini ada berbagai macam merek juga ya. Iya. Lu mau race berapa, race 1 A B C D semua ada di sini. Bisa. Lu mau campur warna langsung di sini, langsung display puas cat. Jadi nggak ada ceritanya, gue ke toko cat dulu, kayak pengepul mobil tuh ada pengepul mobil. Iya, kadang-kadang dia harus ke toko cat dulu jauh. Iya, gitu. Iya, gitu kok. Tapi lebih sombongnya aku yang campurin aku bukan toko cat biasa kok, pabriknya langsung. Ah itu lebih mantap lagi. Hebat nggak kok? Hebat. Cuma pengepul mobil yang gitu. Gitu ya. Kita perintah bosnya, kok gue mau warna kuning begini, kurang warnanya begini, cuma gue doang yang bisa perintah. Kira-kira pabrikan cat mana yang lu perintah? Ya yang merasa lah banyak itu di sana. Ini areal pendempulan. Ini pendempulan. Pendempulan terakhir sebelum masuk ke oven. Oh, sebelum masuk ke oven. Jadi kita pakai lampu-lampu ini buat melihat bodinya udah dari bayangan lampu sih ya. Kita lihatnya bayangan lampu supaya bisa lihat mobil ini benar-benar bodinya udah lempeng atau belum. Oh, makanya kita bikin tiang-tiang buat lampu. Nah, ini buat saran-saran temen juga modifikasi. Jadi kalau mau bikin areal yang dempul gini supaya areal yang gak kotor, dia buat satu tempat khusus agak turun ya kok ya. Iya. Lebih turun dan ada jalur airnya. Jadi karena kan dempul kebanyakan pakai dempul basah. Ya, dempul basah ya di sini ya, gue ya. Kebiasaan ya, padahal dempul keringnya juga amplas keringnya juga ada. Cuma gue amplas basah ya di sini ya. Nah, bisa gini. Kalau di kita kan udah kering tuh. Makanya satu bengkel berasap semua. Jadi begitu. Nah, kira-kira begini. Yang kerennya lagi ada ruang buat poxy. Poxy. Nah, berarti ini orang gue strict banget sama kebersihan ya. Iya, kita tiap pagi, tiap sore pasti ya 15 menit sampai 20 menit lah cleaning ya. Oh, dibersihin ya. Nah, ini areal poxy. Jadi nggak belecetan semua kemana-mana. Biasanya kadang-kadang kotor kita, biar sini aja udah. Iya, soalnya kita biasa kalau kayak bengkel saya, apalagi udah di sana ngedempul, di sana halusin, di sana poxy. Gitu. Jadi pas begitu mau masuk ke base coat kan harus digreaser lagi. Iya. Kalau sini kok digreaser tetap digreaser, cuma nggak banyak lagi ya kok ya. Iya. Nggak sebanyak kita lagi. Nah itu hitungan lagi cuan. Karena apa, lokasinya lebih gede, dia bisa manfaatkan maksimal begitu. Betul. Ya kan? Restorasi juga terima ya kok ya. Terima. Nah ini contoh pengerjaannya saya kasih lihat nih. Nih. Jadi banyak banget orang bilang, Mas Jeki ini nggak boleh dipegang ya. Kalau dipegang nanti dia ada karat. Jadi kita nggak pegang. Dempul. Kerok ya begini jadinya. Udah kerok, dihalusin lagi. Kebanyakan di bengkel-bengkel lain tuh kerok sampai begini doang. Oh. Rata-rata. Ya kok ya? Iya, ini tanggung sih, tapi kalau cuma gini doang mah ntar nggak lama keluar ya, lagi penyakitnya. Bintik-bintik. Kalau nggak dia ada guratan-guratan halus. Mm-hmm. Nah, ini. Jadi harus yang seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini pun masih kita gosok lagi sampai benar-benar putih. Sampai nggak ada item-itemnya ini. Iya. Habis itu kan kalau ada itemnya nggak bisa hilang, dikentengin. Iya. Dikentengin sampai maju, baru dia dempulnya tipis banget masuk ke plamir. Gitu. Nah, ini pengerjaannya keren banget. Bener. Karena saya sendiri kan punya bengkel cek kok, jadi gue tahu kok. Untuk menghasilkan begini, dari sini ke menghasilkan ke sini, butuh waktu satu panel ini satu hari.
Ya kurang lebih segitulah ya. Satu panel satu hari. Iya, satu orang ngerjain di satu hari. Jadi kalian harus tahu kerok kerok cat bukan asal kerok cat doang, kerok cat yang benar. Propres gimana? Ya segini. Nah ini kerjaan di sini nih. Ya kalau kau di pengepul mobil rasa mahal ya kau ke Malang lah. Ya kan? Jadi ada opsi. Rela lu opsi. Ikhlas ngomong begitu. Ikhlas benar. Kan pengepul mobil kerjaannya banyak banget. Di balik keikhlasannya ada kesombongan. Cuma pengepul mobil lah antri hampir 1 tahun ngecat. Ya ibaratnya kayak begitu. Kalau poksi ada pengaruh enggak sih kok? Harus pakai brand A, brand B, brand C. Poksi kita untuk brandnya kita selalu tes dulu ya. Jadi sebelum kita benar-benar aplikasi di mobil, kita coba keringin. Keringin di gelas gitu, kita lihat nanti hardnessnya seberapa, terus yang penting sih harus keras ya kalau poksi ya. Karena kan kayak fondasi rumah dia. Kalau poksinya lembek, meskipun pernisnya bagus, keras katakan gitu, nanti kalau di pencet-pencet ya dia nggak bisa, high gloss-nya pasti kurang. Jadi dari bawah sampai atas tuh kalau bisa pakai yang oke lah. Kita selalu tes sih. Selalu begitu ya. Makanya udah dapat satu brand lah yang cocok. Iya. Nah kalau di versi saya, poksi itu saya pilih karena balik lagi ke cuan. Jadi saya poksi itu ada 3 jenis. Lu mau ngecek warna apa, gue pakai bahan dasarnya apa? Oh iya, poksi yang ada warna. Iya yang ada warna. Jadi ibaratnya kita nggak usah lapisan irit, cat tuh nggak usah terlalu lebih irit cat dan nggak usah terlalu tebal. Kalau bahasa ngomong ke customer biar customer senang, ya biar cat kau tipis lah gitu. Padahal kan buat hemat gitu. Tapi itu lebih mahal loh. Iya lebih mahal. Mahal daripada yang poksi abu-abu biasa ya. Warna putih, hitam itu lebih mahal. Lebih maksimal hasilnya kok. Iya. Kalau mobil cat terlalu tebal. Beda dengan vernis tebal ya. Kalau cat terlalu tebal tuh ngelihatnya tuh pas mau buka pintu tuh ngelihat nak-naknya tuh kayak aneh gitu kan. Iya enggak sih kok? Iya. Nah, itu enggak terjadi di is gua tuh, keren tuh ya. Keren ya. Keren, hebat. Kok itu di belakang mesin-mesin apa sih kok yang gede-gede itu? Mesin sentrik sama hidrolis ya. Mesin potong plat juga. Oh, potong plat. Kita kan aslinya dari perusahaan knalpot. Oh. Bodyworks apa? Ya metal, metal. Metalworks. Jadi bisa masuk semua. Oke. Gila, keren. Nah, ada satu mobil yang spesial. Nah, ini yang dari tadi gue pengen. Muscle car. Gimana kalau kita bawa mobil ini ke Jakarta? Ini mobil punya sini ya, kok? Bukan. Customer. Punya customer. Oh. Punya customer. Jadi ini ada mobil ini perbaikan kebanyakan di body ya, kok ya? Ya, di body, kap mesin, fender, terus nata pintu-pintu, bikin gap-gapnya itu kita bikin. Iya, soalnya mobil supaya begini kebanyakan gapnya itu lari semua. Engselnya turun karena pintunya terlalu berat. Mau enggak mau bukan tukang cat yang enggak bagus sebenarnya, kadang-kadang customer disuruh ganti engsel, enggak mau cari, enggak ada barang, akalin aja. Nanti udah keluar dari bengkel 2 tahun, enggak bagus ini catnya ini. Gitu. Padahal engselnya yang kena. Nah, di ini yang di musim angkut bukan ya, Ko ya? Iya, betul. Tuh, kan bener kan? Keren, sampai ke sini juga ya. Jadi, kau tahu idealisnya sampai mana? Ya kan? Udah kalian jangan banyak-banyak kesini juga lah, biar mobil aku aja yang kesini semua rata-rata. Oke. Ya. Kok sekilibet doang kok, sekilibet. Boleh. Jadi mobil datang nih, misalnya kayak Innova, kita ngomong Innova deh kok. Innova mau kerok cat. Kita kalau kerok cat luar aja ya, tanpa ruang mesin atau dalam balik pintu, kap mesin, bagasi. Itu kita startnya sih sekitar 30 ke atas lah. 30 ke atas. Itu krok cat kita krok ngomong. Cat. Krok ya notabene yang kayak tadi ya. Udah keluarnya plat semua. Nah, 30-an. Kalau misalnya apa doang kok? Siram doang kok? Siram doang Innova ya sekitar 25 sampai 30 lah. 25 30. Itu kita ngomong Innova yang size gede. Ya. Kalau yang kecil ya kurangin sekitar gotiau ya, Bu ya. Ya, kurang lebih. Kurangin 5 juta. Ya, kurangin 5 juta. Okay. Kurangin sekitar 5 juta lagi gitu. Untuk sebenarnya penting kita lihat kondisi mobilnya ya. Dalam artian ini mobil pernah accident atau enggak. Itu nah, kan itu tingkat kesulitannya yang jauh. Masalahnya karena teman-teman beli mobil second enggak tahu mobilnya bekas kena atau apa. Silen kita juga bisa bikinin. Silen. Jadi body silen itu kan banyak tuh mobil accident pasti silennya kan rusak. Iya. Nah, itu kita bisa bikin bentuknya persis kayak originalnya. Jadi sini lebih ke restorasi lah ya. Iya. Restorasi cat. Kalau tempat saya kan restorasi modifikasi. Kalau Koko arahnya lebih ke restorasi. Restorasi cat balikin ke kondisi awal pabrikan. Iya. Nah, itu hebatnya dari Mulia Jaya. Jadi setiap bengkel tuh ada pakemnya masing-masing. Ada misalnya, ya udah kelebihan dari bengkel gue begini, kelebihan dari bengkel gue ini. Kalau di sini saya kesimpulan dapatnya, lu mau restorasi mobil ya udah di sini tempatnya.
Cuma nggak bisa minta cepat dari sini kok ya? Wah, itu tergantung antrian sih. Cuman antrinya udah lumayan banyak juga. Antrian lumayan banyak. Mm-mm. Ya tapi harusnya keluar lu puas gitu aja. Nah, kita lebih suka kerja sekali tapi nggak ngulang ya. Jadi betul. Kita bener-bener QC-nya kita ada dikit aja yang bopeng lah atau lubang-lubang itu kita maksimalin supaya kita nggak cepet tapi ini kurang ya gitu. Apalagi kan kalau teman-teman kita yang dari Jakarta, dari luar daerah kan jauh-jauh kok ke sini. Jadi minta di QC, kalau enggak gua videoin jelas semua, kirim. Rasa cocok, bayar, cabut. Jangan lupa towingnya pakai pengepul towing. Iya dong. Iya, masa kan? Mantap. Towing yang lain. Iya. Ya. Jadi kita di Mulia Jaya sampai belum. Kita lihat dulu yang is pengerjaannya. Tadi kan lompat-lompat kita. Nah, jadi yang di sini sampai sebenarnya ini bukan job list dari master ya, bukan job list dari master. Master dia. Iya. Tapi gue bilang Jack kalau mau bagus ini sekalian ganti karena kita pelipinnya copot kan buat ngecat segala macam, udah rusak juga. Ya udah sekalian kita ganti. Jadi kita terima kondisinya langsung bagus gitu. Jadi misalnya kayak kemarin alas sumpur, kita budgetnya agak mepet ya. Gue udah agak mepet, gue bilang ayo udah pakai. Mahal banget sih soalnya. Iya, mahal banget. Harganya enggak worth it. Gak worth it, gue bilang ya udah pakai yang ada dulu yang bisa kita rapiin. Kalau udah nggak bisa nanti Jakarta baru udah kejual baru kita ganti deh gitu. Oh, jadi rencananya mau dijual? Ini memang mobilnya mau dijual. Nanti tunggu aja di channelnya Mas Ridwan Hanif. Wis, kok kemarin ngecat ini berapa lama kok? Ngecatnya? Ngecat bentar doang. Ngecatnya sih cepet ya, nggak sampai sehari. Cuman iya. persiapannya itu. Dan teman-teman tanya, wah berarti di sini udah berbulan-bulan dong? Bukan, karena saya juga ada kesibukan kan. Secara kan sekarang saya udah naik kelas jadi artis kan gitu kan. Suwe banget. Enggak. Jadi dengan kesibukan saya juga, saya harus ke Malang. Saya ada janji sama kokonya. Jadi saya kenal koko ini sebelum dari kita 100.000 subscriber coy. Bayangin aja lah, ini mobil buat teman-teman yang kalau masih ingat mobil yang kita pakai dari Medan ke Pekanbaru. Jadi dari kita masih Remar Rengginang. Oke. Okay. Rengginang sampai sekarang kita udah jadi Rengginang doang. Tolong jangan nyender-nyender itu. Ini mobil aku, Pak. Oh iya. Oke. Okay. Mobil aku udah kubayar juga mobil. Oke. Jadi agak lama memang karena waktu saya mau ngepassing ke Malang, apalagi kita ke Malang rencananya kan namanya juga kita YouTuber kan enggak mau rugi. Mau sekalian jalan Jogja, Malang passing tuh sama yang Jogja tuh bos-bos kita yang di Jogja kemarin tuh waktunya ngeri juga. Iya. Jadi enggak ketemu pas. Nah, ini ketemu pas, kita gas kali ini. Oke. Okay. Ya kan? Jadi hoki kokonya juga. Betul. Pas channel kita udah mulai gede. Itu dapat teman-teman bisa ngelihat. Saling menguntungkan lah. Saling menguntungkan. Nah, itu yang paling penting ya. Ya kan? Jadi tapi hebatnya dari master juga enggak ngejar-ngejar ke gua. Jack, mobil kapan diambil enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Ya udah pas gua mau ambil gua bilang kok mobilnya gua mau ambil. Oh iya Jack, akinya soak begini-begini ya. Ya udah gua bilang ganti kok. Gitu, diganti. Gua ganti yang paling bagus buat kalian biar kalian tahu. Kalian lihat akinya. Jadi kalau pas beli mobil ini tinggal gas. Isi bensin. Belum, nanti sampai Jakarta kita masih mau ke dokter mobil. Oh iya. Iya, kita ke dokter mobil, kita rapiin mau rapiin kaki-kakinya ada bunyi sedikit di bagian depan sebelah kiri. Itu kita beresin dulu di dokter mobil. Bagian AC-nya ada terlambat dingin, kita rapiin di dokter mobil. Bagian oli persneling kita akan ganti baru, oli mesin kita ganti baru. Kita lihat next vlog. Nah, jadi teman-teman yang mau ngechat langsung ke kokonya atau mau nge-DM ada di Instagram sini Mulia Jaya Workshop, langsung add ya. Okay. Langsung follow aja. Nah, kamu tanya-tanya langsung kirim mobilnya ke sini. Jangan lupa towingnya Pak, pengepul towing. Ada special price. Tinggal kasih tahu. Bang, mobil kita mau berangkat ke Mulia Jaya, gua kasih harga. Diskon 30% dari harga normal. Dari harga yang udah dinaikin 35%. Enggak ada lah. Harga kan semua orang tahu. Oke, langsung kunjungi IG-nya. Ya, langsung Mulia kunjungi Jaya, IG-nya ya? Mulia Jaya Workshop. Oke. Okay? Okay. Sampai di sini aja. Saja kita lanjut lagi ke next vlog, ketemu lagi mobil ini nanti di dokter mobil. Dadah. Okay, dadah.